6 terduga pelaku perampasan jenazah pasien COVID-19 di Luwu Timur, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Luwu Timur. Aksi perampasan jenazah COVID-19 di wilayah Kecamatan Basbonda, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 16 September lalu berbuntut panjang. Polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus perampasan jenazah. Penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa 7 orang saksi dalam kasus perampasan jenazah COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Ila Galigo, Wotu. Polisi juga menyita 1 unit mobil ambulans, penutup peti jenazah serta baju milik terduga para pelaku. Ke-6 pelaku disangkakan pasal berlapis diancam hukuman 5 tahun penjara. Membawa jenazah, tetapi pada saat mobil jenazah tiba di rumah duka, kemudian pelaku mengamuk sambil berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa almarhum meninggal bukan karena COVID dan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak benar. Kemudian para pelaku tidak menghiraukan petugas kepolisian marah untuk menurunkan jenazah dari mobil. Kemudian selanjutnya para pelaku mengerumuni jenazah dan pelaku merusak mobil dengan cara memukul kaca samping yang mengeluarkan kaca pecah. Aksi perampasan terjadi saat jenazah pasien bidan diantar mobil ambulans ke rumah duka. Ratusan warga tidak terima bidan yang tengah hamil 6 bulan ini dinyatakan positif COVID-19. Selama perawatan di rumah sakit, pihak keluarga berkontak langsung dengan pasien tanpa protokol kesehatan. Tak hanya merampas jenazah, mereka juga merusak mobil ambulans hingga kaca samping pecah. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, iNews, melaporkan.